Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang beriman kepada Allah, karena dia sangat yakin. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya, dan dikenal juga dengan kalimat syukur atau berterima kasih atas keberadaan kita di muka bumi ini dan segala nikmat fasilitas yang Allah siapkan agar kita bisa selalu menyembah kepadanya dan juga mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya dan juga para malaikat diperintahkan untuk mengucapkan salam hormat ini. Saudaraku Siman, mungkin mendengar judul ini, Anda akan mengatakan zikir, semua orang juga tahu gitu. Apakah memang penting untuk dibahas? Jawabannya iya, saudaraku Siman. Dengan banyak sekali alasan. Di antaranya adalah, satu-satunya ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan di dunia dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan akan terus berlanjut sampai kita masuk ke Darul Khuld, tempat yang kekal, yaitu surga, tetap ada, yaitu zikrullah. Di surga tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi jihad. Tapi zikir tetap ada. Bahkan setiap nafas ahli surga berisikan zikrullah, sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Oleh karena itu, membahas tentang masalah ini penting sekali. Dan berapa banyak orang yang sangat lalai daripada zikrullah. Padahal hakikat daripada zikrullah adalah bagaimana seseorang itu, tanda kutip, manja dengan Tuhannya. Selalu konsultasi, komunikasi dengan Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta telah memudahkan kita agar setiap kali sebelum memulai sebuah aktivitas, berzikir kepadanya. Ada zikir dan doa sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum minum, sebelum memakai pakaian, sebelum berhubungan biologis, sebelum ya beraktivitas umumnya, dan juga ada zikir setelah itu dengan bersyukur kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan agar kita sebagai hambanya sering dekat dengan itu, selalu dekat dengan itu, dan di antara yang paling baik adalah zikrullah. Kalau kita bicara tentang makna zikir secara global, semua yang mengingat Allah diistilahkan dengan zikir. Maka masuk dalamnya, sholat adalah zikir, doa adalah zikir, kemudian haji, umrah, jihad, bakti sama orang tua. Semua yang mengingat perintah Allah diistilahkan juga dengan zikir secara global. Namun secara khusus, zikrullah, kalau dimutlakkan secara khusus adalah lafaz-lafaz zikir yang disebutkan secara khusus seperti habis sholat, zikir pagi petang, kemudian yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari seperti mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, mau minum, habis minum, mau berhubungan biologis, mau pakai baju, buka baju, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, supaya Anda termotivasi untuk mengerjakan sebuah jenis ibadah yang Allah perintahkan, maka ada sebuah kata kunci dulu, yaitu baca keutamaannya. Dalam bahasa ceramah itu biasanya fadilah, ya, jamaknya fadail. Kalau kita mau rajin bersedekah, kita mau rajin sholat malam, kita mau rajin sholat duha, kita mau rajin bakti dengan orang tua, berzikir, berdoa, jenguk orang sakit, apa saja perintah agama, maka dianjurkan oleh para ulama membaca fadilahnya atau keutamaannya. Karena ini adalah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mungkin luput, pasti kita dapatkan. Dan manusia kalau dijanjikan sesuatu, kalau dia kerjakan sesuatu maka dia akan mendapatkan balasannya. Mereka akan termotivasi untuk mengerjakan, dan itulah sebabnya kenapa semua ibadah tidak terkecuali pasti ada janji Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Kita lihat dalam buku-buku hadis ada keutamaan, keutamaan, keutamaan atau fadilah. Ini semua adalah motivasi. Sebagaimana juga Anda kalau ingin meninggalkan satu perbuatan yang Anda anggap buruk, ya, maka kata kuncinya Anda baca ancaman Allah di dosa itu. Misalnya orang lagi riba, mencuri, menipu, berbohong, berzina, apa saja. Coba baca ancaman Allah di dosa yang sedang Anda lakukan. Maka ancaman ini akan membuat kita berhenti dari perbuatan tersebut. Minimal kita berhati-hati. Dalam masalah zikir ini kita akan buka insya Allah dengan masalah keutamaannya dulu.
Tidak asing lagi banyak dalil di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, kata Allah. Artinya, berzikirlah kepadaku atau ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar mengingat kepadanya. Ya. Maka Allah juga akan ingat. Anda misalnya sekarang teman-teman panitia dari kampus Ma'had Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bagaimana kalau seandainya Anda punya atasan di kampus, ya. Ada dekan, mungkin ada rektor, ya. Dan rektor ini atau dekan ini akan terus menyebut kita atau memuji-muji kita. Tentu karena ada prestasi, maka akan membuat kita punya kebanggaan tersendiri. Oh, si fulan atau si fulana ini begini dan begitu. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi akan selalu mengingat dan menyebut-nyebut nama hambanya yang mengingatnya. Dan kalau Allah mengingat, artinya Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Allah akan mendengarkan doanya. Allah akan memaafkan atau menerima permintaan maafnya. Itu makna daripada Allah mengingat. Allah mengatakan di Al-Baqarah ini, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Itu maknanya tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir atau mengingat kepadanya bukan cuma zikir asal-asalan, tapi zikir yang banyak. Perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan hanya sekedar zikir, tapi ada kalimat atau kata katsira. Artinya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Bukan hanya satu dua kali, tapi berulang-ulang. Allah juga memuji laki-laki dan perempuan yang suka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kekal ditilawakan oleh orang beriman, masih dalam surah Al-Ahzab tadi, surah yang sama, ayatnya 35. Yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di setiap keadaannya, setiap situasi dan kondisi, selalu berzikir kepada Allah SWT. Kagetnya menyebutkan atau berzikir kepada Allah, subhanallah, Allahu akbar, ya, la ilaha illallah. Itu juga dengan pujiannya, alhamdulillah, kagumnya, subhanallah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Cirinya mereka tidak pernah diam, teman-teman sekalian. Lisannya selalu zikrullah, kecuali kalau memang ada hajat dia sedang menggunakan lisannya untuk yang lain. Dinukil kisah Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama Saudi, mufti Saudi yang sudah meninggal. Beliau kalau sedang menerima telepon seseorang yang sedang ingin menanyakan fatwa, sambil mendengarkan pertanyaan orang tersebut, sambil beliau berzikir kepada Allah. Nanti setelah selesai orang itu bertanya, ya, pada saat dia mau jawab, baru kemudian dia mengucapkan atau dia berbicara dalam bentuk nasihat. Tapi zikrullah selalu. Kecuali di tempat yang dimana Anda larang untuk berzikir. Maaf, misalnya di WC. Selain daripada ini, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang suka berzikir kepada Allah dalam keadaan kondisi berdiri, duduk, bahkan berbaring, setiap keadaan. Itu baru dikenal dengan orang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 205 tentang adab dan tata krama dalam berzikir. Jadi selain banyak, ada caranya. Perhatikan di sini Allah jelaskan dengan sangat gamblang. Walaupun cuma potongan ayat atau satu ayat saja, Al-A'raf 205, tapi perhatikan adabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an. Ini yang pertama. Wa khifatan, dua. Yang ketiga, wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafirin. Ada tiga hal yang disebutkan dalam adab masalah ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutkanlah nama Tuhanmu dalam hatimu,
itu dalam dirimu, tadarru'an, dengan merendah diri, bukan dengan kesombongan, tapi dengan tahu keagungan Allah. Kemudian wakhifah, rasa takut akan azab Allah, ya, takut kurangnya amal. Dan wadunal jahri minal qaul, ini poin yang perlu digarisbawahi, dan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Banyak orang berzikir kepada Allah tapi teriak-teriak. Sampai pernah ada sahabat Nabi, pada saat Nabi SAW mengajak mereka menembus atau sampai ke benteng Khaybar, benteng orang Yahudi, mereka teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, pada saat tiba di depan benteng. Padahal ini musuh sedang di depan mata, memang saatnya bertakbir gitu. Maka kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian, bukan harus ya teriak-teriak seperti itu. Karena yang selang kalian sebut ini bukan zat yang tuli. Itu juga dalam satu waktu perjalanan Nabi SAW mengatakan, pulang dari peperangan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Kalau kalian sedang turun, ya, bertasbihlah. Maka ada seorang sahabat pada saat lagi menukik untanya di gurun pasir, teriak Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, kecilkan suara. Karena yang sedang kau panggil bukan zat yang tuli, Maha mendengar, tahu apa yang dizikirkan. Maka ada adabnya, gak boleh teriak-teriak. Bagaimana Anda kalau ketemu dengan orang yang Anda hormatin lalu Anda teriak-teriak, mungkin Anda diusir. Ada adab, boleh ada suara, bukan tidak boleh, tapi jangan sampai berteriak-teriak. Lalu kata Allah, di waktu pagi dan petang, maknanya sepanjang pagi sampai menjelang petang, dan sepanjang petang sampai menjelang pagi lagi. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berzikir gitu. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai, maknanya jangan ada detik-detik hidupmu di mana kau tidak isi dengan zikrullah. Perhatikan ini, bagaimana Allah menitikberatkan masalah pentingnya zikir itu. Kita dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari jadi 11 halaman 208. Yang berbunyi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Perhatikan orang yang hidup bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar, bisa segala macam. Orang mati tidak bisa buat apa-apa. Saya subhanallah hari Jumat yang lalu, dua pekan yang lalu, sempat sholat Jumat di dekat kantor. Ada jenazah yang mau disolatin selepas Jumat. Diletakkan jenazah itu di bagian teras masjid, tapi di sebelah jenazah itu masih ada saf sholat. Karena kalau ditaruh di dalam akan memakan saf gitu. Tapi saya duduk di belakang orang yang duduk di sebelah geranda jenazah itu, dan khutbah Jumat berjalan, sedang terjadi, dikumandangkan. Maka saya melihat subhanallah, di sebelahnya orang hidup masih bisa mendengarkan khutbah, masih bisa mengambil manfaat, masih tercatat pahalanya, gitu kan? Sementara di sebelahnya sama dengan manusia juga, sama dengan dia manusia, tapi sudah mati, nggak bisa buat apa-apa lagi. Mungkin dia masih mendengar, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi beraktivitas. Maka beda sekali antara orang hidup dan orang yang mati. Maka itu perbedaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Orang yang malas berzikir, teman-teman sekalian, akan masuk dalam kategori orang yang lalai. Akhirnya kelalaian ini ditunggangi oleh syaitan. Ingat, kemaksiatan hanya akan terjadi di saat kita lalai atau ada waktu lowong. Kapan orang sibuk nonton sinetron, nonton film dan lain-lain? Karena waktu lowongnya banyak. Nah, dia harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya pernah hadir dalam majelis Dr. atau Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizahullah, salah satu ulama kita yang masyhur, ada di mengajar sekarang di Masjid Nabawi dan juga mengajar di kampus kami di Madinah. Saya subhanallah datang sholat subuh di Masjid Nabawi waktu itu, pas selesai umrah bersama beberapa jemaah. Kadang-kadang saya ajak jemaah laki-laki untuk hadiri halaqah masyayikh atau halaqah para ulama yang ada di sana. Di antara majelis beliau gitu, selepas subuh ada. Dan sempat beliau menyinggung tentang masalah zikir keluar kamar mandi. Bacanya sederhana kan, Gufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Tapi ada sesuatu yang peka yang saya tangkap, sebuah hikmah yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, kenapa orang harus membaca Gufranak, pengampunanmu? Tidak semua orang berbuat dosa di kamar mandi atau di WC, gitu kan. Tapi orang kalau berbuat dosa, lebih layak baca ini. Kalau orang tidak buat dosa, umumnya orang maaf, buang air kecil, buang air besar, orang mandi, orang wudu, keluar kamar mandi tetap baca Gufranak, pengampunanmu. Ada apa sebenarnya? Beliau mengatakan, di antara hikmahnya adalah karena
Bisa saja orang kau lagi di kloset, semoga Allah muliakan kita ya. Ini kita orang-orang Arab biasa kalau menyebutkan tentang kloset, tempat buang hajat ini, mereka mengatakan dengan doa semoga Allah muliakan kita ya. Karena di situ dianggap tempat yang terhina gitu. Maka pada saat itu kata beliau, ada waktu detik di mana kita tidak bisa berzikir. Karena di kloset kan kita tidak bisa berzikir. Itu sudah cukup dianggap kelalaian. Oleh karena itu pada saat kita keluar, kita membaca kufranak. Bagaimana dengan orang yang, maaf, sambil di WC, sambil merokok, sambil tonton sesuatu yang tidak baik, atau apa saja misalnya. Maka itu lebih pantas untuk mengucapkan kufranak. Tapi di sini kita lihat kepekaan dengan tidak sempat berzikir saja di kloset. Karena memang tidak boleh, enggak boleh jawab salam, enggak boleh zikrullah, enggak boleh. Gitu kan. Maka sudah cukup kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Renungi baik-baik, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimahullah, rahimahkumullah, tentang hadis ini. Tentu hadis tadi yang sebelumnya masih ada yang menguatkan ya. Yaitu hadis, saya sebutkan dulu penguatan hadis yang tadi sebelumnya ya, tentang masalah perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah atau Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Ada riwayat lain. Dalam riwayat Imam Muslim, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau diingat Allah dengan rumah yang tidak diingat Allah, maka seperti orang mati dan orang hidup, seperti kuburan dan orang rumah orang yang hidup gitu. Ya beda sekali. Ada kehidupan dalam rumah orang-orang yang hidup itu, ada gerak ya. Hadis yang kedua, yang hadis mulia ini yang saya katakan, coba dihafal, difahami baik-baik, hadis ini luar biasa ya. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik? Makna paling baik adalah paling besar pahalanya. "Wa azkaha 'inda malikikum." Dan paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya paling Allah muliakan amal soleh itu. "Wa arfa'iha fi darajatikum." Dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian di sisi Tuhan Allah SWT, di sisi Allah SWT. "Wa khairi lakum min infaqiz zahabi wal waraq." Atau wal wariq ya. Dan lebih baik lagi daripada kalian menginfakkan emas dan juga uang. "Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum." Bahkan lebih baik daripada kalian berperang menghadapi musuh kalian, kalian membunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Kan kita kalau masuk medan perang kita membunuh musuh. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak akan bersatu seorang mukmin dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Sementara kalau kita terbunuh, kita mati syahid. Ini keutamanya besar. Perhatikan ya. Khairi amal, amal yang paling baik. Azka amal, paling suci ya. Arfa'iha fi darajat, yang paling cepat mengangkat derajat. Khairi min infaqid dhabi wal warik ya. Lebih baik daripada infak dengan emas dan uang. "Wa khairi lakum min talqaw min an talqaw aduwakum fatadribu anakahum wa yadribu anakakum." Lebih baik daripada jihad, intinya itu. "Qalu bala ya Rasulullah." Para sahabat langsung merespon, "Tentu ya Rasulullah. Amal apa itu? Amal yang luar biasa ini." Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Zikrullah ta'ala." Mengingat Allah dengan lisan di sini ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 459 dan juga Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Demikian pula dengan hadis Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu, ajarkan aku sesuatu yang bisa aku berpegang teguh." Artinya yang bisa mendapatkan paling banyak pahala dari semua amal-amal itu. Maka kata Nabi SAW sebuah nasihat yang ringkas. "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Ini amal yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berzikir kepada Allah, Allah juga selalu mengingatnya. Sebagaimana sudah kita ingatkan tadi ya. Dan hadis yang menjelaskan masalah itu adalah hadis yang sahih. Kalau tadi hadis Abdullah bin Bushr itu diriwayatkan oleh
Tirmidzi jilid 5 halaman 458, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1246. Kalau hadis tentang Allah akan memuliakan dan mengingat orang yang berzikir disebutkan dalam riwayat Bukhari jilid 8 halaman 171 dan Muslim jilid 4 halaman 2061. Kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah yang Maha Tinggi berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Bagaimana kalau Allah bersama kita? Pimpinan kita, orang tua kita belum tentu bisa selalu bersama dengan kita, tapi Allah selalu bersama selama kita berzikir. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairi minhum. Dan kalau seandainya dia mengingatku di depan khalayak, aku akan ingat dia menyebutnya di depan khayat lebih baik daripada mereka. Karena kan kita menyebutkan depan manusia ya. Kita lagi jalan, ada orang berarti. Kita lagi suami sholat, kita zikir pagi-pagi. Ada orang-orang banyak mengetahui. Maka Allah pun mengingat kita di depan atau menyebut kita di depan para malaikat yang lebih baik daripada manusia. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau seandainya dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Ini makna, ini bahasa kiasan ya. Artinya, sedikit saja berupaya mendekatkan diri kepada Allah, sudah cukup Allah Azza wa Jal akan lebih dekatkan diri kepada kita. Makanya dengan sedikit kita bertaubat, ya, kita sedikit berzikir, sedikit menguatkan ibadah-ibadah kita, maka kita akan rasakan kedekatan dengan Allah. Makin kencang kita beribadah, makin kuat ya, kita dalam beribadah, makin banyak waktu kita lowongkan, maka kita akan rasakan makin kuat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau seandainya dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatang kepadanya dengan berjalan cepat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah mendekatkan diri kepada hambanya yang berzikir atau mengingatnya. Dan termasuk dalam zikrullah ini adalah membaca Al-Quran. Ada sebuah riwayat yang unik sekali kalau menurut saya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 553. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Satu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah ini ada sebuah tanah yang Nabi SAW bebaskan di belakang rumah beliau, bisa menampung sampai sekitar 300 orang sahabat. Ada bangunan ringan di situ dan di situ ditempati oleh para penuntut ilmu yang tidak mampu. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthana aw ila aqiq. Siapakah di antara kalian yang suka setiap hari, setiap pagi dia pergi ke Buthan atau Aqiq. Ini dua lembah. Ya, dua lembah di Madinah ya. Di sini tidak ada penghuninya di zaman Nabi SAW. Karena Aqiq ini dan Buthan dihuni umumnya di zaman Uthman bin Affan. Karena penduduk Madinah sudah mulai lebih banyak gitu ya. Waktu itu masih kosong. Dan di situ sering banyak unta liar yang lewat. Tidak ada pemiliknya. Gitu. Faya'ti minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Lalu dia membawa pulang dari kedua lembah tersebut dua ekor unta yang keduanya memiliki punuk besar tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Bukan curian, bukan juga mengambil hak kerabatnya. Tiap hari dia pergi, dia dapat dua unta. Kalau unta, di sini dikatakan naqata ini qaumawain. Dua unta, naqa ini unta betina ya, biasanya ini yang mahal. Qaumain yang sudah ya, besar, punuknya sudah besar, ini mahal sekali. Mahal sekali. Belasan ribu real gitu ya. Bahkan sampai puluhan ribu real biasa harganya. Jadi mungkin kita bisa puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta harganya. Dia tiap hari dapat itu. Maka faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Kami pun mengatakan wahai Rasulullah, kami mau itu. Siapa yang enggak mau?
Setiap pagi dia pergi ke lembah Buthan dan Aqiq, dapat unta, dua unta besar, betina, harganya mahal, gitu kan, tanpa mencuri. Begitu saja rezeki Allah kasih. Qala, afala yagdu ahadukum idal masjid faya'alam, aw yakra ayataini min kitabillahi azza wa jal, khairun lahu min naqatain, wa thalathun khairun lahu min thalath, wa arba'un khairun lahu min arba'a, wa min a'dadihinna min al-ibil. Maka kalau kalian mau, pergilah kalian menuju ke masjid di pagi hari. Kemudian dia belajar, atau dia membaca dua ayat dari kitabnya Allah, Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, dua ayat. Kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kul a'udhu bi Rabbil Falak, kul a'udhu bi Rabbil Falak. Ya. Kita baca. Kul a'udhu bi Rabbin Nas, wal Asr, dan seterusnya. Kita pilih ayat-ayat ini, kita baca surah-surah pendek gitu ya. Maka itu lebih baik daripada dua ekor unta yang besar tadi. Dan tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Dan begitulah terus hitungan jumlahnya. Setiap satu ayat dinilai seperti satu ekor unta. Ini kan luar biasa. Dan kalau kita mau kaji tentang keutamaan zikir ini luar biasa. Sampai Imam Nawawi tulis khusus kitab tebal, judulnya Al-Adhkar. Tebal sekali buku itu. Ratusan lembar kalau sudah terjemahan bahasa Indonesia ya. Hanya membahas tentang keutamaan zikir dan juga macam-macam zikir yang harusnya dibaca. Karena besarnya keutamaan. Sebaliknya teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang tidak berzikir, penuh dengan kelalaian, dengarkan ancamannya. Jadi kalau Anda sibukkan diri dengan zikir, maka keutamanya besar. Kalau Anda lalai, maka dengarkan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, jilid 4 halaman 264. Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alihi minallahi tira. Wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di satu tempat, lalu tidak berzikir, tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan atau penyesalan atasnya dari hari kiamat. Sebagian dari Allah. Ya. Sebagian ulama mengatakan, bisa Allah siksa dia. Dan barang siapa yang berbaring di satu tempat, lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, untuk lebih menjelaskan makna tirah, ya. Dan hadis ini riwayat Tirmidzi, atau dalam disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi jadi 3 halaman 140, kata baginda Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa adzaba wa in syaa ghafara lahum. Tidaklah satu kaum, berarti 3 orang ke atas, duduk di satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya. Tidak ada pembicaraan tentang sebab turunnya ayat, sebab urutnya hadis. Ya, tidak ada pembicaraan tentang hal-hal yang bermanfaat, hukum-hukum fikih, masalah agama. Dan tidak baca salawat kepada Nabi SAW. Makanya biasanya dimulai dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Minimal begitu. Kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa mereka. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni mereka. Itu makna tira. Jadi bisa saja Allah berikan kepada mereka hukuman. Dalam hadis yang lain lebih tegas lagi riwayat Abu Daud ya. Di jilid 4 halaman 264 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan Imam Ahmad jilid 2 halaman 389. Kata baginda Nabi SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Tegas sekali ya. Tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah sama sekali di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai atau menjadi seperti seekor keledai, bangkai keledai, dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Menyesal, kenapa dulu saya tidak berzikir? Ya. Ini keutamaan dan juga sekaligus ancaman tentang masalah
zikrullah, ya. Maka jangan main-main dengan soal ini. Dan zikir banyak sekali. Dari boleh bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak sekali zikir-zikir. Banyak. Tapi ada yang ingin saya titik beratkan di sini teman-teman sekalian, kita coba masuk ke contoh zikir saja. Misal, ya. Habis sholat. Kalau habis sholat, Anda membaca ayat kursi misalnya. Perhatikan keutamaan yang besar sekali. Banyak orang buru-buru, mau segera berdiri, habis sholat, ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni nomor 121 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' jilid 5 halaman 329 dan juga dalam silsilah hadis sahihnya jilid 2 halaman 697. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca setiap selepas sholat ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Paketnya sholat 5 waktu dengan baca ayat kursi. Maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya ada jaminan masuk surga. Itu contoh. Ya. Ada beberapa zikir-zikir yang unik sekali teman-teman sekalian, ya. Namun sebelumnya saya ingin menguatkan, habis sholat, kalau Anda ada waktu, terutama habis subuh, ya, jangan buru-buru keluar. Ini teman-teman panitia yang lagi di kampus, ada banyak waktu lowong. Habis sholat subuh, berjamaah di masjid misalnya. Ya, biasanya kalau di kampus, walaupun akhwat kita mungkin ada masjid disiapkan, sholat di masjid, jangan buru-buru pulang. Duduk. Perhatikan hadisnya. Dengan sanad hasan di ghairihi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan disebutkan oleh Al-Mudhir dalam kitab At-Targhib wa Tarhibnya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fi jama'ah, siapa yang salat subuh berjamaah, sini maksudnya adalah di masjid, ya, lebih tepatnya, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, kemudian dia duduk untuk apa? Berzikir. Kita sudah baca tentang keutamaan zikir. Kita bicara tentang keutamaan zikir. Sampai terbit matahari. Biasa orang dikenal dengan waktu syuruk, ya. Umumnya sekarang masjid-masjid kita punya jam digital. Ada tulisan syuruk, ya. Thumma shalla raka'atain. Lalu dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin tammatin tammah. Berkata Anas bin Malik dan Rasulullah SAW bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Teman-teman, kami punya travel haji dan umrah, alhamdulillah, yang saya berikan nama Uhud. Kami tahu betul berapa biaya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk itu. Umrah itu, walaupun ibadah umrahnya sederhana, mungkin 2-3 jam selesai, ya. Tapi biayanya, waktunya banyak, panjang. Reguler aja biasanya kita butuh 8-9 hari gitu kan. Karena sekaligus ke Masjid Nabawi. Tapi intinya umrah itu butuh biaya, butuh waktu, ya. Dan setiap gerakan yang kita lakukan, dari tawaf di Ka'bah, dari sholat di belakang makam Ibrahim, dari cium Hajar Aswad atau memberikan isyarat dengan tangan, dari minum zam-zam sebelum pindah ke sa'i, dari sa'inya sendiri, sebelumnya juga ada ihram, niat di miqat, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul terakhirnya, semua ini paket ibadah yang luar biasa. Haji lebih besar lagi, butuh waktu dan biaya yang besar sekali. Haji bisa 5 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah dan Muzdalifah malamnya, kemudian hari Nahar atau hari, ya, Adha di tanggal 10-nya, kemudian 3 hari hari Tashrik, 6 hari, bukan 5 hari, 6 hari, 3 hari Tashrik, 11, 12, dan 13. Ini semuanya 6 hari haji. Dari 6 hari ini, 2 hari sunnah. Hari pertama Tarwiyah tanggal 8 dan hari terakhir hari Tashrik sunnah. Tapi kalau orang mau sempurna hajinya, semuanya dikerjakan. 4 harinya hari Arafah, kemudian hari Nahar, hari Raya Idul Adha, kemudian 2 hari hari Tashrik, ini semuanya adalah hari wajib. Itu semuanya butuh juhud, butuh upaya. Waktu, energi, belum suka dukanya cuaca panas, belum biaya yang besar. Tapi subhanallah, duduk antara 50 menit sampai 55 menit biasanya, ya. Antara 40 sampai 55 menit lah.
habis sholat subuh, berzikir kepada Allah SWT, mendapatkan lengkap pahala haji dan umrah. Itu luar biasa. Dalam riwayat yang lain dengan sanad hasan, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la'an aq'uda ma'a qawmin yadhkurunallaha ta'ala fi, saya ulangi, la'an aq'uda ma'a qawmin yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghadati hatta tatul' asyamsu ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan min waladi Ismail. Aku duduk bersama kaum berzikir kepada Allah dari habis subuh sampai terbit matahari, lebih aku cintai daripada aku bebaskan 4 orang anak Ismail, budak ya. Maksudnya bebas ini sudah keluar biaya, dan selama budak itu bebas, maka apapun yang dia kerjakan dari aktivitas, kita panen pahalanya, kita bebaskan. Seperti Bilal, apapun beliau kerjakan, maka Abu Bakar panen-panen, karena Abu Bakar bebasin dia. Ini 4 orang. Dulu zikir ini, selain daripada pahala haji umrah tadi. Wala'an aq'uda ma'a qawmin yadhkuruna Allah min salatil 'ashri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tika arba'an atau arba'atan. Dan aku duduk juga habis asar, duduk berzikir kepada Allah bersama dengan orang-orang yang lagi zikir, maksudnya bukan zikir bersama ya, tapi orang masing-masing berzikir habis salat. Itu lebih aku cintai juga, lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang budak. Ini kan luar biasa ya. Di dalam riwayat yang lain dengan sanad hasan li ghairihi, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an aq'uda adzkurallaha ta'ala wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu' asy-syams ahabbu ilayya min an u'tika raqabataini dalam kurung aw akthar min waladi Ismail wa min ba'd al-'ashri hatta taghrub asy-syams ahabbu ilayya min an a'tika arba'a dalam kurung riqab min waladi Ismail. Artinya, aku duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sambil bertakbir Allahu Akbar, sambil bertahmid Alhamdulillah, sambil bertasbih Subhanallah, sambil bertahlil La ilaha illallah, sampai terbit matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 2 orang hamba sahaya atau lebih dari anak cucu anak Ismail. Dan berzikir selepas asar sampai matahari terbenam, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 budak sahaya dari anak Ismail. Ini keutamanya luar biasa gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis riwayatkan Tabarani dengan sanad jain, ini semua disebutkan oleh Al-Mundhir ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib Wat-Tarhib. Saya sedang membaca kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib ya. Masih dari Abu Umamah, maaf, tadi ada tambahan hadis ya, dari riwayatkan Abu Ya'la, ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan min waladi Ismail diyatu kulli minhum ithnai atau ithna ashra alfa. Aku duduk berzikir tadi dari pagi sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari, biasa dikenal dengan zikir pagi petang, maksudnya juga zikir sholat ya, zikir habis sholat subuh, habis sholat asar. Lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang budak dari anak Ismail, yang setiap budak itu nilainya sama dengan 12.000. Kata sebagian ulama hadis, 12.000 dirham atau setara dengan 1.000 dinar atau setara dengan 100 ekor unta. Bayangkan ini, besar sekali nilainya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari untukku. Gimana kalau terbit matahari semua hamba Allah beraktivitas? Nah seperti itu. Di dalam riwayat yang lain riwayatkan Tabarani, man shalla, kata Nabi SAW, man shalla salatal ghadati fi jama'ah thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams thumma qama wa shalla rak'ataini inqalaba bi ajri hajjatin wa umrah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, maka dia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah. Dalam riwayat lain, masih semuanya sahih, hadis ini hadis sahih di ghairihi, diriwayatkan juga masih dalam oleh At-Tabarani dan disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhibnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kata Rasulullah SAW, man shalla subha thumma jalasa fi majlisi hatta tumkinahu shala kana bi manzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalataini. Barang siapa yang salat subuh kemudian duduk di majlisnya sehingga memungkinkan baginya untuk salat
maksudnya sholat sunnah tadi ya, maka itu seperti kedudukan haji dan umrah yang pasti diterima. Di dalam riwayat yang lain, Hasan li ghairihi, dari hadis Utbah bin Abd dan juga Uqbah bin Amir, dua orang radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shalla salata subhi fi jama'ah thumma thabata hatta yusabbiha lillahi sabhata duha kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamir taman lahu hajjuhu wa umratuhu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah kemudian menetap di tempatnya sehingga dia sholat duha karena Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah, yang haji dan umrahnya sempurna ya, sempurna. Kita kembali kepada zikir habis sholat, juga ada sabda Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, melengkapkan 100 dengan La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi ini teman-teman, butuh adab, ingat tadi ya, tadarru'an, dengan rasa merendah, pelan, hormat. Orang merendah itu tenang dan hormat. Bukan kayak orang kumur-kumur, semua, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, ini apa ini? Sering begitu orang. Saya lihat beberapa orang ikhwah di masjid, kalau berzikir, jarinya cepat sekali. Apa yang dibaca ini? Gitu? Akhi dan ukhti, mau dapat keutamaan ini, sedikit sederhana kan 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Renungi maknanya, adabnya kepada Allah. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu berzikir kepada Allah. La ilallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul syarika la, ilallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu. Apa yang dibaca? Mana adabnya? Hati-hati. Perhatikan zikir lain. Ini saya harap teman-teman lebih fokus sedikit. Zikir yang dikhususkan baca ini selepas subuh, asar dan maghrib. Tentu semua sholat dibaca, tapi ada zikir-zikir khusus di tiga sholat ini. Subuh, asar dan maghrib. Perhatikan hadisnya Hasan li ghairihi, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala fi duburi sholatil fajri wa huwa thanin rijlaihi. Barang siapa membaca sholat subuh, selepas sholat subuh, semenjak dia masih menekuk kedua kakinya, jangan ubah posisi duduk. Apakah Anda duduk iftirash atau tawarruk? Ya. Kalau duduk iftirash berarti duduk seperti di antara dua sujud. Atau Anda duduk tawarruk, duduk seperti tahiyat terakhir. Salah satunya. Karena ini khilaf di antara ulama. Kalau kami masih memilih duduknya iftirash kalau dua rakaat gitu kan. Baik, sebelum mengubah posisi, kaki kanan kita masih terlikat, terlipat, kita masih dudukin telapak kaki kiri. Sebelum mengubah itu, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat. Dia membaca La ilallah wahdahu la syarika lah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulk, miliknya kerajaan. Wa lahul hamdu, miliknya puji-pujian. Yuhyi wa yumit, dia maha hidup. Dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan 10 kali. Sebelum mengubah posisi kaki, perhatikan ada yuhyi wa yumitnya. Habis subuh, kataballahu lahu 10 hasanat, Allah catatkan baginya 10 pahala. Wa maha anhu 10 sayyiat, dan dihapus darinya 10 dosa. Wa rafa'a lahu 10 derajat, diangkat untuknya atau baginya 10 derajat. Wa kana yaumahu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruh, dan harinya itu sepanjang hari semuanya selamat dari semua yang dia tidak suka. Ini luar biasa, selamat dari semua yang dia tidak suka apapun itu. Tambah lagi, wa hurisa minasyaitan, dijaga dari syaitan. Wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawmi illa syirka billah, dan tidak akan ada dosa yang bisa membinasakan dia, karena semua dosa membinasakan, membuat sumpek, sedih, ada hukuman bisa datang dari Allah karena kita melanggar. Tapi kalau dia baca ini, tidak ada dosa yang bisa membinasakan dia kecuali syirik kepada Allah. La ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali saja.
Ditambahkan dalam riwayat lain, wa kana lahu bi kulli wahidatin qalaha itku raqabatin mu'mina, dan satu kali dia ucapkan, kan tadi dia ucapkan 10 kali, akan mendapatkan per satu kalinya pahala seperti memerdekakan satu hamba sahaya yang beriman. Berarti Anda seperti membebaskan 10 hamba sahaya. Perhatikan tadi, hamba sahaya nilainya 12 ribu dirham atau sama dengan 1000 dinar atau sama dengan 100 ekor unta. Dalam riwayat lain, riwayat An-Nasa'i, وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِ الْعَصْرِ اُعْتِيَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِهِ. Dan siapa yang baca yang serupa ini setelah salat asar, jangan ubah posisi kaki dulu, maka akan diberikan yang seperti itu juga malamnya. Ini kan luar biasa ini. Ya. Kemudian, dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, man qala qabla an yansarifa wa yathni rijlaihi min salatil maghrib was subhi. Barang siapa yang membaca sebelum dia beralih dan mengubah posisi tempat duduknya selepas salat maghrib dan subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali, kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat. Ini lebih dahsyat lagi riwayatnya. Kalau tadi kan setiap ucapan dicarikan satu pahala, kenapa baca 10 kali dapat 10 pahala? Ini apa? Diberikan setiap ucapannya itu 10 pahala. Artinya dapat 100 pahala. Wa maha anhu 10 sayyi'at, dan setiap satu kali ucapan dihapuskan 10 dosa. Berarti kali 10 kali 100 dosa. Wa rafa'a lahu 10 darajat, setiap satu zikir ini akan diangkat 10 derajat, berarti diangkat 100 derajat. Wa kanat hirzan min kulli makruh, dan itu akan menjadi penolong darinya dari semua yang dia benci. Wa hirzan minasyaitan rajim, dan keselamatan dan penjagaan dari semua syaitan yang terkutuk, ya. Wa lam yahillu wa lam yahilla li dhanbin an yudrikahu illa syirk, dan tidak ada dosa yang bisa membinasakan dia kecuali syirik. Wa kana min afdalin nasi amala, dan dia menjadi orang yang paling baik amalnya pada hari itu. Illa rajulan yafduluhu yakulu afdal min maqal, kecuali orang yang menyaingi dia karena mengucapkan lebih daripada itu. Coba perhatikan, 10 kali habis sholat subuh, asar dan maghrib, ya. Ada riwayat lain, dan ini sedikit beda lafadznya, tapi mirip, ya. Jadi Anda baca dua-duanya, saran kami. Hadith Hasan di ghairihi, dari riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man qala hina yansarifu min salatil ghadat, siapa yang baca pada saat selesai mengerjakan salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu, tadi kan ada yuhyi wa yumiit, ini tidak ada yuhyi wa yumiitnya. Di tempat yuhyi wa yumiit diganti biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, 10 marrat. Jadi ada dua jenis zikir. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ubah posisi duduk, baca dulu ini 10 kali. Dapat tadi keutamaan sudah kita sebutkan. Ada juga zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu, langsung biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yuhyi wa yumiit diganti dengan biyadihil khair. Peka dalam masalah ini, ya. Karena punya keutamaan juga ini. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 10 marrat, 10 kali, u'tiya bihinna sab'an, akan diberikan 7. Yang pertama, kataballahu lahu bihinna 10 hasanat, Allah catatkan baginya 10 pahala. Wa maha anhu bihinna 10 sayyiat, dan Allah hapus darinya 10 dosa. Wa rafa'a lahu bihinna 10 derajat, Allah akan angkat 10 derajat. Wa kunna lahu 'idla 10 nasamat, dan itu menjadi seperti pahala membebaskan 10 jiwa. Wa kunna lahu hifdhan minasy syaithan, dan zikir itu akan menjadi penjaga baginya dari syaitan. Wa hirzan minal makruh, dan penyelamat dari semua yang dia benci. Wa lam yalhaqhu fi dzalikal yawmi dzambun illa syirku billah, tidak ada dosa yang bisa membinasakan dia kecuali syirik kepada Allah. Wa man qalahunna hina yansarifu minas salatil maghribi utiya mithla dzalika lailatah, dan siapa yang membaca ini selepas salat maghrib akan diberikan yang sama pada malam itu. Ya, ini luar biasa. Zikir-zikir yang ringan, gitu kan. Tentu zikir banyak, ya. Cuma saya cari zikir-zikir yang mungkin masih jarang melakukan, padahal sebenarnya sederhana, gitu. Ada zikir yang lebih dahsyat, tapi sedikit butuh upaya, teman-teman sekalian. Jangan ubah posisi duduk Anda di habis sholat subuh secara khusus. Baca ini. Penggabungan antara dua jenis zikir tadi.
Tadi kan zikir yang pertama la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu kan. Zikir yang kedua la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saran kami baca dua-duanya 10 kali sebelum posisi duduk. Salat subuh, asar dan maghrib ya. Tapi ini habis salat subuh saja, perhatikan dibaca 100 kali tapi. Dengarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu dengan sanad hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala dubura salatil ghadat, siapa yang baca selepas salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, perhatikan, yuhyi wa yumit biyadihi alkhair, digabung, wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi pakai yuhyi yumit pakai juga biyadihi alkhair, mi'ata marrah, 100 kali. Oh, banyak sekali Ustaz. Ya, perhatikan keutamaannya. Qabla an yathniya rijlaihi, sebelum dia ubah posisi duduknya. Kana yauma idzin min afdali ahli al-ardi amala, dia akan menjadi penduduk bumi yang paling baik amalnya. Illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala, kecuali orang yang mengucapkan yang sama atau mengucapkan lebih daripada itu. Ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Tidak bisa ya dibahas lagi dengan kata-kata, teman-teman sekalian. Itu baru kita bicara tentang zikir habis sholat ya, dan sebagian zikir ya, pagi dan petang ya. Belum lagi kalau Anda jaga zikir pagi petang ya. Seperti misalnya yang dianjurkan baca setelah ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Asbahna wa asbahal mulku lillah, ya, kami tiba pada pagi hari dan kerajaan milik Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya kerajaan, miliknya segala pujian, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, ya Allah, aku minta kebaikan hari ini, semua kebaikan. Tidak bisa kita tidak rincikan lagi. Makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, udara, apa saja, semua kebaikan. Terbaik hari ini. Wa khaira ma ba'da, dan kebaikan yang datang setelahnya. Kalau aku masih hidup besok juga aku dapat yang sama. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Jauhkan aku dari semua keburukan hari ini. Semua yang buruk apapun itu aku tidak mau, ya Allah. Jauhkan aku dari itu dan keburukan yang datang setelahnya. Rabbi a'udzu bika min al-kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat malas supaya selalu rajin. Wa su'il kibri, dan keburukan sifat wa su'il kibari, ya, dan keburukan usia lansia, usia tua, pikun, ya, karena orang sudah tidak kenal lagi dirinya, gitu kan. Rabbi a'udzu bika min adzabil finnari wa min adzabi fil qubur. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka dan siksa kubur. Itu luar biasa doanya. Ada riwayat lain, teman-teman sekalian, mirip dengan ini. Dan ini riwayat juga unik, gitu kan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan ya. Dihasankan oleh Shu'aib bin Abdul Qadir Al-Arnaut ya. Yaitu riwayatnya, Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, kami tiba pada pagi hari dan kerajaan milik Allah, Tuhan alam semesta. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, ya Allah, aku minta kebaikan hari ini. Fathahu ya, keterbukaannya ya, keberhasilan dalam tujuan itu fathah, targetku tercapai. Wa nasrahu, kemenangan. Wa nurahu, cahayanya. Makna sebagian ulama hadis mengatakan ilmu dan taufik. Wa barakatahu, dan keberkahan agar tercukupi, menjadi pencukup. Wa hudahu, dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'du, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan yang ada setelahnya. Ini kan luar biasa. Dan sekian banyak zikir pagi petang, Anda mungkin bisa baca sendiri, saya tidak mungkin rincikan semuanya. Tapi kita bisa lihat bagaimana keutamaan-keutamaan sebagian daripada zikir ini. Demikian pula teman-teman sekalian dengan istighfar. Memperbanyak istighfar, itu luar biasa. Utamanya besar. Tapi saya ingin sebutkan, ya, ada pernyataan para ulama yang perlu kita titik beratkan. Yaitu, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, astagfirullah, astagfirullah, gitu. Kata Nabi SAW, setiap hari aku beristighfar 70 dan 100 kali per hari. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya.
Beliau ditanya, apa keselamatan itu? Kata beliau, istighfar. Lalu beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah untuk beristighfar sementara dia berkehendak mengazabnya. Kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan astagfirullah, berarti Allah tidak ingin menyiksa kita. Itu keutamaan luar biasa. Luqman al-Hakim berkata bahwa dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Kayak sepertiga malam, antara azan dan iqamah, waktu-waktu mustajab. Apa kata beliau untuk wasiat kepada anaknya? Perbanyak istighfar. Bukan minta, istighfar saja. Karena istighfar sudah cukup mewakili semua permintaan kita. Lihat waktu Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah dari surga. Apakah beliau mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke surga, ya Allah. Mohon maaf kepada Allah, istighfar. Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, kami zalimi diri kami. Wa illam takfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak maafkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Begitu luar biasa, karena dengan itu Allah maafkan, maka semua fasilitas akan dikembalikan. Dan banyak sekali keutamaan, saya sudah pernah bahas tentang masalah keutamaan atau keajaiban istighfar, ya. Tapi saya tutup dengan hadis, ya. Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, man da'ani fir rakhai ajabtu fi shiddah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang berdoa kepada aku di waktu lapang, ini saya aku akan mengabulkan doanya di waktu dia sedang susah. Jadi kalau mau pada saat kita sedang sakit, ada utang, lagi ada masalah dikabulkan, maka di saat kita sedang senggang, banyak doa. Wa man sa'alani ataituhu, dan siapa yang meminta kepada aku, pasti aku akan kasih, selama bukan yang haram. Wa man tawadha'a li rafa'tuhu, siapa yang merendah karena aku, maka aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh, dan siapa yang meluangkan waktu untuk mengingatku, beribadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu, dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan maafkan kesalahannya. Dan sekian banyak, ya, belum kita bicara tentang keutamaan subhanallah, belum kita bicara alhamdulillah, belum kita bicara keutamaan la ilaha illallah secara khusus, tadi kan umum ya zikir yang berhubungan dengan salat, belum kita bicara tentang kalau digabungkan semuanya subhanallah, semuanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, belum lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, belum la haula wa la quwata illa billah. Sekian banyak varian daripada zikrullah itu yang harusnya teman-teman sekalian, ini semua bisa dijadikan sebagai pegangan oleh setiap orang diantara kita.